kapal Rusia hancur di pelabuhan Berdinsk di Ukraina. Rekaman CCTV dramatis menunjukkan sebuah kapal Rusia dilalap api dan meledak di pelabuhan Berdinsk, Ukraina. Si Jago Merah juga membakar salah satu dari dua kapal angkatan laut yang akan meninggalkan daerah tersebut. Kepulan asap hitam membumbung tinggi tampak menutupi area pelabuhan Berdinsk, Ukraina itu. Sementara itu, jumlah korban dan kerugian karena kejadian tersebut belum dapat dikonfirmasi. Belum ada keterangan resmi dari pihak militer Rusia maupun Ukraina berkaitan dengan penyebab meledaknya kapal Rusia tersebut. Bagaimana menurut kalian tentang berita ini? Apakah ini akibat dari serangan militer Ukraina atas kapal Rusia? Ataukah hanya sebuah kecelakaan saja? Adu bacot kalian di kolom komentar.